Aduh malu sih nyebutnya. Katanya yang Jaksel tuh yang penting minum boba kan. Timur Pride bro. Hai, aku Mei, aku umur 17 tahun. Nama gue Farel, umur gue 21 tahun. Gue Nawal, umur 22. Seberapa Jaksel diri lo? Aduh, enggak sih. Oh, enggak juga sih, kan katanya yang Jaksel tuh yang penting minum boba kan. Gue enggak Jaksel-Jaksel banget sih. Timur Pride, bro. Gue enggak tahu, gue sama sekali enggak ada Jaksel-Jakselnya sedikit pun. Biasa aja sih, cuman ya gue sering main Jaksel lah. Gue bilang 4 lah dari 10. Emang lo tinggal di mana? Aduh, malu sih nyebutnya. Di mana? Di Jaktim. Aku anak Depok. Aku tinggal di Serang, Banten. Asli orang Banten, cuman suka bolak-balik Jakarta-Bandung. Rumah gue di Cilandak, belakang Citos. Rumah gue di perbatasan Jaksel dan Depok. Karena gue lahir dari Priuk, jadi gue sebegitunya sama Priuk. Emang yang mendefinisikan anak Jaksel itu apa sih? Keren-keren sih. Jaksel itu kalau kata Abim dari Onar, selatan itu bukan masalah geografis tapi mental. Ketika lo open-minded kali ya. Inggris, literally, gitu-gitu. The people that don't stop grinding every day. Gua gak bisa bahasa Inggris. Jaksel punya ciri khas lifestyle-nya sendiri, punya karakter anak-anak mudanya sendiri menurut gue. Awalnya sih daerah, cuma sekarang kayaknya udah culture juga deh kayaknya. Kayak kelihatan lo Jaksel banget, apa gitu segala macam. Gua gak berani komen sih. Yang gaul-gaul gitu kak, ya gitu deh, ngerti lah Jaksel gimana sih. Gak tau, omongannya mungkin semuanya berdaging semua gak sih. Coba sebutin satu hidden gem di Jaksel. Bura-bura Jakarta. Slits. Kok kasih tau sih, kayak gitu Slits. Karena kalau lo pengen nge-chill tapi sambil minum, enak banget sih di situ. A3000 kalau lo tahu, belakangnya ada skatepark kayak gitu, depannya ada jual vinyl segala macem. Warteg Agung. Warteg Agung itu hidden gem buat gua. Karena itu gua dari kantor, kalau udah BM banget sama teman kantor gua biasanya makan di situ, Warteg Agung. Itu hidden gem yang lu harus datang. Warteg Agung di Gandaria. Menurut gua dengan adanya showcase-showcase seperti ini nih membantu banget buat seniman-seniman lokal Indonesia yang pengen terjun ke dunia digital atau Web3. Jadi ini bisa jadi jembatan untuk mereka yang pengen masuk ke ranah digital. Perkenalan antara digital dan konvensional tuh bisa digabungin jadi satu dari acara ini gitu. Seru sih. Ada booth foto-foto juga, terus rame, terus bisa ngonten juga. Gue suka banget sih acara-acara begini, karena menurut gue acara-acara gini tuh bener-bener nge-showcase banget art-art orang, apalagi untuk artis-artis yang masih kecil dan pengen artnya dilihat oleh umum. Itu menurut gue juga acara yang lumayan membantu gitu.